Petugas kepolisian menggerebek sebuah arena judi sabung ayam beromset puluhan juta rupiah di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Situbondo. Petugas kepolisian Satuan Samapta Polres Situbondo langsung berlarian mengejar sejumlah pelaku sabung ayam yang terlihat kabur ke atas perbukitan Patemon. Petugas juga melepaskan tembakan peringatan agar para pelaku tidak kabur. Namun medan yang sulit menuju lokasi sabung ayam membuat petugas kalah cepat dengan pelaku yang kabur. Karena tidak dapat menangkap seorang pun, polisi akhirnya membongkar 3 arena sabung ayam yang ada dan membubarkan lapak penjual di sekitar lokasi. Kalau ada yang sudah ada informasi, kita minimal kita sudah melakukan pembubaran itulah. Dan akhirnya kami habisi itu lokasi yang di sabung ayam.